gini nih. Ini mau mengasih pepatah, ya. Jadi Abah Rian mau ngasih pepatah. Disimak baik-baik ini ya, buat kalian semua dimanapun Anda berada. Buah yang busuk jangan dipetik. Nanti juga tiba waktunya, tiba masanya jatuh sendiri. Begitu juga kalau kita ketemu, berhadapan dan merasakan dengan orang yang busuk, dia yang menyakiti kita, udah jangan diapa-apain, jangan dikata apa-apa. Tiba waktunya juga, tiba masanya nyungsep sendiri ntar. Benar, iya. Bisa jadi kena kembang bale. Doa ya, doa, doain. Benar ngajarin enggak benar, diemin aja tepin ya. Lesa alaihi hakimin. Allah nanti akan jadi hakim. Gitu. Hidup itu dibuat santai aja. Dalam arti tetap kita harus atur strategi dalam kehidupan ini. Dan namanya di zaman sekarang, zaman dulu sama baik. Kalau tidak kita punya program dalam kehidupan ini, baik itu program pemikiran untuk diri kita, keluarga dan orang banyak, dalam hal memimpin keadaan untuk masa depan. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, tetap semangat, salam waras dan merdeka.